Mana suaranya? Oh ini ya. Videonya dinyalakan aja, enggak apa-apa. Mas Agus sudah hadir ya? Sampun, Pak. Oh, sudah. Alhamdulillah. Nggih. Ini di mana? Di rumah apa di mana? Niki di rumah, Pak. Oh, di rumah. Nggih. Kediri ya, sampean ya? Nggih, Pak. Kediri. Sudah berapa persen kegiatan yang sudah di jalankan dari program yang sudah ada. Kalau dari divisi buku, ya itu kurang satu anak kemarin, Pak. Kalau dari divisi agama, kurang satu insya Allah. Ini kemarin ketambahan apa webinar. Terus kalau dari divisi berdesa sendiri juga insya Allah kurang satu, Pak. Untuk pembagian sembako ini ternyata menunggu dari keputusan kepala desa. Oh gitu. Iya. Mungkin nanti untuk program kerjanya nanti kan kemarin ada tambahan proker toh Pak, belum saya kirim teng jenengan soalnya ya. Ya nanti kita dikirim baik, karena saya juga Oke Pak. menyusun untuk anu itu laporan di gawe anu itu. Nggih. Wonten laporan nggih Pak, siap. Penerbit mana rencana? Kalau tidak salah kemarin dari Jogja, Pak. Oh, dari Jogja. Iya. Dalam waktu dekat bisa bisa terbit. Insya Allah bisa, Pak. Kemarin sudah ditanya-tanya juga. Tanya-tanya ke kelompok lain apa enggak? Kelompok lain di mana-mana gitu, tanya enggak? Kalau itu yang kemarin yang tanya-tanya itu dari teman-teman divisi sendiri, Pak. Tapi dari teman-teman kemarin usulannya begitu banyak, Pak. Enggak cuma di Jogja Voice aja. to school. Iya. Oh itu, Raudhatul Jannah penerbit dari Tulungagung itu. Nah, itu juga kemarin juga masuk list, Pak. Tapi dari teman-teman sendiri ini yang difikskan mana? Ini saya belum tanya juga, tapi udah banyak apa? Belum ada juga. Rizky Safira hadir. Nggih, Rizky Safira. Yang barusan bersuara itu. Nggih, suaranya nembe masuk, Pak. Saya lihat kemarin dari beberapa anu itu, beberapa desa pembukaan yang luring itu juga diperbolehkan ya hadir dalam jumlah yang banyak itu ya. Iya, Pak. Kalau rata-rata dari teman-teman juga itu kalau saya tanya itu katanya memang terserah dari kepala desa, Pak. Oh gitu. Iya, kemarin saja di status WA teman-teman itu lebih dari 10 juga ada, Pak. Ya, saya menganutnya apa yang disampaikan oleh LP2M itu. Tetapi Nggih. ternyata di lapangan itu kan banyak yang Iya. Kalau dari teman-teman sendiri, saya bagi tugas, Pak, yang penting. Biar bisa benar. gantian. Nunggu siapa lagi ini? Tasik 26
peserta, Pak? Saya kira enggak apa-apa kan, 26 peserta dari 30, Nggih. 37 lah. Nggih. Nah, sudah memenuhi quorum. Ya. Yang Saya lain pun biar menyusul aja, enggak apa-apa. Nggih, Pak. Acaranya gimana ini nanti acaranya? Mas Zoom ya, Pak? Iya. Zoom ya, Pak. Niki mangke langsung di napa? Diserahkan ke MC-nya, Pak. Oh, gitu. Nggih. MC sudah hadir toh? Insya Allah sampun niki. Ya, gitu mulai baik daripada nanti molor-molor. Nanti setelah zuhur saya juga ngisi acara seminarnya di KKN berapa itu saya lupa. Oh, nggih. Berapa? Kalau asal pamflete ya Pak, nggih. Nggih, kalau sampai akan lari-lari Pak, kesane dimulai. Innalahi. Assalamualaikum. Oh, aku radus. Maramorosu. Acaranya saya mulai. Apa teman-teman bersedia? Nggih, monggo dimulai aja. Monggo mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Imratu Soliha. Saya di sini selaku pembawa acara Hotmail Quran dan juga doa bersama. Yang pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya iwan mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang pertama, yang terhormat Bapak dosen pembimbing lapangan. Yang kedua, yang terhormat ketua pelaksana dan segenap tim. Yang ketiga, yang terhormat Ketua KKN VDR Kelompok 020, serta tidak lupa teman-teman KKN VDR 020 yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah dan hidayahnya kita semua dapat menghadiri acara di pagi hari ini, yang dengan keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan puncak acara Hotmail Quran yang dimana melalui via Zoom. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pembacaan juz 30 secara bersama-bersama, yang keempat tausiah dan doa penutup, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempercepat waktu,
Mari kita mulai acara pagi hari ini dengan membaca umul kitab Ridho Ilahi Ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi al-Fatihah. Amin. Saya terima kasih saya ucapkan. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Pelaksana Khotmil Quran kepada Saudari Dewi Sinta Purbaningrum, saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Fatoni selaku DPL KKN VDR 020 serta teman-teman yang saya sayangi dari KKN VDR 020. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam acara Khotmil Quran ini secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman zaman Islamnya. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, saat ini bumi sedang dalam kondisi yang tidak baik, khususnya bumi pertiwi. Seperti diawali dengan adanya wabah virus corona pada tahun 2020, serta terjadinya musibah atau bencana alam yang diawali pada tahun 2021. Oleh karena itu, dengan diselenggarakannya acara Khotmil Quran ini, semoga bumi semakin lekas membaik dan kembali normal. Serta semoga negara Indonesia atau bumi pertiwi tetap diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam melewati berbagai cobaan musibah yang terjadi. Mewakili Divisi Moderasi Beragama, khususnya Panitia Khotmil, saya mengucapkan banyak terima kasih terhadap kehadiran hadirin semua. Semoga langkah hadirin semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang akan menjadi bekal nanti. Serta mewakili Divisi Moderasi Beragama, saya mengucapkan permohonan seribu-ribu maaf bila mana terjadi kekurangan atau kesalahan saat berlangsungnya acara nanti. Mungkin itulah sambutan yang bisa saya sampaikan bila mana terjadi kesalahan atau kekurangan dalam berlangsungnya acara nanti, saya segenap tim memohon maaf. Dan bila mana terdapat kebaikan dan hikmah yang dapat diambil dalam berlangsungnya acara nanti, itu semata-mata berkat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhlikul kalam wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan untuk sambutan yang selanjutnya dari KKN VDR 020 untuk Saudara Muhammad Agus Wijayanto, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang terhormat Bapak Muhammad Fatoni, MPDI, selaku dosen pembimbing KKN VDR 020, serta teman-temanku yang berbahagia. Tak lupa kita panjatkan
puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kita semua kesehatan serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Dan yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik teman-teman, langsung saja akan sedikit menyampaikan sepatah dua patah kata. Saya selaku ketua kelompok KKN VDR 020 mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada teman-teman karena dengan usaha dan jerih payah kalian semua sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Muhammad Fatoni MPDI selaku dosen pembimbing yang mana semoga ilmu-ilmu dari beliau bisa menjadi ilmu yang barokah manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Dan yang kedua, saya sangat mengapresiasi kegiatan pada pagi hari ini karena seperti yang kita tahu bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari wabah virus yang tidak kunjung usai dan juga banyak dari saudara-saudara kita di luar sana yang tertimpa musibah bencana alam. Maka dari itu alangkah baiknya kita adakan kegiatan seperti ini, khotmil Quran dan juga doa bersama. Semoga wabah atau virus corona ini juga segera usai dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wallahu taufiq ila akhwamit thoriq wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sambutan yang terakhir adalah dari Bapak dosen pembimbing lapangan. Kepada Bapak Muhammad Fatoni MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah mabatah. Yang saya hormati ketua kelompok KKN VDR 020 Mas Agus Widayanto ya. Mas Agus Widayanto, ketua pelaksana dari kegiatan Khotmil Quran. Yang saya hormati juga seluruh peserta KKN VDR dari kelompok 020 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan puncak acara dari Khotmil Quran yang diselenggarakan oleh kelompok KKN VDR 020 dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kedua kalinya selawat salam barokah mudah-mudahan senantiasa terlimpah ruahkan kepangkuan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Selanjutnya saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada ketua KKN VDR 020 juga ketua pelaksana di mana kegiatan Khotmil Quran yang digelar atau diselenggarakan oleh teman-teman semuanya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan ini menjadi satu keberkahan bagi kita bersama, menjadi satu hal yang bermanfaat tidak hanya bagi kita semua, tetapi juga untuk keluarga kita, tetangga kita, serta umat masyarakat jami'al alamin. Mudah-mudahan dengan barokah Khotmil Quran, dengan barokah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya segera diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi yang sampai detik ini kita juga masih belum tahu kapan berakhirnya. Selanjutnya juga bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini jangan hanya sebagai satu kegiatan
seremonial dalam tanda kutip bahwa ini selesai ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti di KKN ini saja tidak. Tetapi baca Al-Quran, kita tadarus, kita senantiasa membumikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya itu bisa dilakukan setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupan kita. Insya Allah, dengan kita senantiasa terus membaca Al-Quran, dengan kita ini melanggengkan untuk membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan akan semakin kita dapatkan. Akan banyak hal-hal yang tidak terduga yang nanti akan kita rasakan setelah kita membaca atau melanggengkan ayat-ayat Al-Quran ini. Dan tidak hanya itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa sebaik-baik di antara kita itu adalah orang yang mau untuk belajar Al-Quran dan juga mau mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap utamanya kepada seluruh peserta KKN VDR 020 ini betul-betul nanti mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga mengamalkan seluruh isi yang ada di dalam Al-Quran dengan sungguh-sungguh pula. Insya Allah, dengan terus belajar, kemudian mengamalkan isi Al-Quran, kemudian mau untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, kita akan termasuk golongan orang-orang yang terbaik dan juga nanti akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran di Yaumul Qiyamah. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta KKN VDR 020, terutama adalah ketua pelaksana beserta jajarannya, telah sukses untuk menggelar Khatmil Quran ini. Mudah-mudahan ini merupakan langkah awal kesuksesan teman-teman semuanya di dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di masa-masa yang akan datang. Tidak hanya ketika teman-teman berproses di kampus dakwah dan peradaban sebagai mahasiswa, namun juga ketika teman-teman semuanya berproses di tengah-tengah masyarakat, ketika teman-teman kembali kepada masyarakatnya masing-masing. Ada yang mungkin di wilayah Tulungagung, ada yang di wilayah Kediri, atau mungkin ada yang dari seberang pulau juga. Mudah-mudahan ini merupakan awal dari kesuksesan teman-teman semuanya. Dan terakhir, tetap jaga kekompakan. Saya harapkan seluruhnya saja jaga kekompakan, kemudian tetap semangat untuk berproses, jalani dengan sebaik-baiknya. Insya Allah semua akan bermanfaat bagi kita semuanya di kehidupan yang akan datang. Baik, terima kasih teman-teman. Itu mungkin sekedar sambutan dari saya. Nanti akan kita lanjutkan di sesi yang berikutnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dosen pembimbing, cara selanjutnya yaitu pembacaan juz 30 secara bersama-sama, yang dimana akan dipimpin oleh Saudara Rizko Prasetyo. Kepada Saudara Rizko, kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ansari wa alimati ajma'in. Syaunillahi lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى خضرتهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والشهداء والتابعين والعلماء والمشرفين وجميع الملائكة المقربين وشهداء المشهد الشيخ عبد القادر الجيلاني لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أخرج منها ماءها ذلك رحيرتان والجبال أرشاها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة يوم يتذكر الإنسان ما شاء وبرزة الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان فيما أنت من ذكراها إلى ربك موتها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يرونها ولم يلبثوا وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره أما من مكرمة مرفوعة مطهرة بأي دين شجرة كرام بارة أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يكدر أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ولكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مشفرة ضاحكة مستبشرة ومنجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة لا إله إلا الله الله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال شيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء انشقت وإذا الجحيم شعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس جوار الكنس والليل إذا عشرس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي عرش مكين مستاع أما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدنيين وما هو بكل شيطان فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين بما شاء منكم أن يستقيم أما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لا إله إلا الله أكبر إلا إله بسم الله الرحمن الرحيم إذا
الشمس إذا سما فدرت وإذا الكواكب تفرت وإذا النهار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي شورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلم ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يشلونها يوم الدين وما هم عنها غائبين وما أدراك ما يوم الدين كراما كاتبين يعلم ما أدراك يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخشرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربه يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لشعل الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين جرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون أما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مشرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بشيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وشق والقمر إذا اتشق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرب عليهم القرآن لا يسجدون سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر
Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutilal ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum alaiha qud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard Allahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul khariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna badasya rabbika lasyadid innahu yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid hal ataka hadisul junud fir'aun wa thamud walil ladzina kafaru fi takdzib Allahu minal waraihim wahid bal huwa qur'anun manjid fi lawhim mahfuz la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim wassamaa'i wattariq wama adraka mattariq annajmu tsaqib In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid falyanzuril insanu mimma khuliqa khuliqa mimma in dafiqa yakhruju min bayni shulmi wattaraib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tutla syara'ir fama lahu min quwwati wala nashir wassamaa'i dhatir raj' wal ardi dhatish shudda innahu lakawnun fasal wa ma huwa bil hazal innahum yakiduna kayda wa akidu kayda famahilil kafirina amhilhum ruwayda la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim sammiha isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهذا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nashibah, tashla naran hamiyah, tusqa min 'aynin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju', wujuhun yawma idzin na'imah, lisa'yiha radiyah. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نشبت وإلى الأرض كيف شدخت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم bahum summa inna alaina hisabahum la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim wal fajr
وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يشر هل في ذلك قسم لذي خنجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرام ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الشخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد وأكثروا فيها الفشد فشنب عليهم ربك شوط عذاب إن ربك لبالمرشاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وانجاء ربك والملك شفا شفا وانجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها تنحى النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأدخل بهذا البلد ووالدي وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول الأخلقت مالا لبدا أيخشب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يومي في يوم ذي مشغبة يتيما ذا مقربة أو مسكين ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواشوا بالصبر وتواشوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن شأنكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولو سوف يرضى لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka shadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى. Inna ila rabbika rujua. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nashiyah. Nashiyatin kadzibatin khati'ah. Fayad'u nadiyah. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ. سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ. سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi shahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta mutla'il fajr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahum بينه رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina fi narin jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Inna alladhina amanu wa aminu sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatun adni tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan lirau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سمحا فأثرنا به نقعا فوشدنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبر وحشر ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabathus, wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuh, fa huwa fi 'aishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh, fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, narun khamiyah. La ilaha illallah, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilman yakin latarawunna jahim thumma latarawunna 'ainal yakin thumma latus'aluna yawma idin 'anil na'im. La ilaha illallah wa akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyhad innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narun wahil muqadah allati tatali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mushadah fi 'amadin mumaddadah. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashhabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bin jaratin min sinjil faj'alahum kashfin maqwa. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. La ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i washayf faly'budu rabb hadzal bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladhina shalatuhum sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliyaddin. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayashla naran dhata lahab wa mura'atuhu hammalatal khatab fi jindiha hablum min mashada. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idza waqab wa min sharrin naffatsati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasada. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas. Syukurallahu 'adzim.
Terima kasih saya ucapkan. Tiba saatnya acara keempat, yaitu tausiah, dan dilanjutkan dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh dosen pembimbing lapangan, Bapak Muhammad Fatoni, MPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Yang saya hormati Ketua KKN VDR 020. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Khotmil Quran kelompok KKN VDR 020, juga seluruh teman-teman mahasiswa peserta KKN VDR 020 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai kesempatan kali ini kita masih mendapatkan rahmat daya inayahnya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Puncaknya yaitu kita bisa bersama-sama melaksanakan Khotmil Quran sekaligus doa bersama yang dilaksanakan dan dipandegani oleh teman-teman KKN VDR 020 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kedua kalinya sholawat salam barokah yang seindah-indahnya, yang setepat-tepatnya, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan ke pangkuan Baginda Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, dengan penuh harapan mudah-mudahan kita semuanya diaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Karena ternyata banyak orang yang hidup di zaman Rasulullah, mereka hidup setelah diutusnya Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata dia tidak diaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat Rasulullah seringkali mendawuhkan, laisa minna, tidak termasuk golonganku, kata Rasul. Siapa? Laisa minna malam yahtamma bi amril muslimin, tidak termasuk ke dalam umatku orang-orang yang tidak mau memperhatikan nasib sesama kaum muslimin. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Kita tidak termasuk orang-orang yang hidup di zaman Rasul tetapi tidak diaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kita hidup di zaman Rasul dan diaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Teman-teman seluruh mahasiswa peserta KKN VDR 020 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita diberikan anugerah oleh Allah, kenikmatan berupa nikmatul iman. Nikmat kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang begitu luar biasa yang harus senantiasa kita syukuri, yang harus senantiasa kita pelihara. Karena tanpa kita syukuri, tanpa kita pelihara, iman itu bisa saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di dalam Al-Qur'an Allah jelas memerintahkan kepada kita semuanya, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seandainya kalian semuanya mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, maka la aziidannakum, pasti akan aku tambahkan, kata Allah. Tetapi sebaliknya, wa la in kafartum, seandainya kalian semuanya ingkar terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna 'adzabi lasyadid, sungguh siksaku itu sangat pedih sekali. Itu firman Allah di dalam Al-Quran. Nah, oleh sebab itu kita harus senantiasa bersyukur. Bagaimana kita bersyukur itu? Caranya adalah sorfun ni'am fima yurdi bihil mun'im. Mentasarufkan, menggunakan
nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi sudah disampaikan oleh sebelumnya, yaitu dari perwakilan ketua pelaksana juga ketua KKN VDR 020, bahwa kalau kita melihat situasi dan kondisi hari ini, kita melihat bagaimana keadaan yang ada di sekeliling kita, bumi ini seolah-olah sudah tidak bersahabat lagi dengan kita. Pandemi belum berakhir. Kita saksikan beberapa waktu yang lalu, di awal tahun 2020, kisaran Januari sampai dengan bulan Maret ini, sangat mencekam sekali. Bahkan negara-negara di hampir seluruh dunia ini memberlakukan yang namanya lockdown. Tidak ada orang yang boleh masuk ke dalam suatu negara, tidak ada pula orang yang diperkenankan untuk keluar dari sebuah negara. Mengapa? Karena ada wabah virus corona yang sudah kita ketahui. Sampai dengan detik ini, ternyata belum hengkang juga dari dunia ini. Mengapa itu terjadi? Sepatutnya kita harus berpikir, sepatutnya kita harus merenung, apa sih sesungguhnya yang terjadi kepada dunia ini? Mengapa alam kita tidak bersahabat? Banyak gunung yang meletus. Kemudian air yang turun dari langit yang sebenarnya itu anzalna minas sama biqadar. Allah telah menurunkan air dari langit itu, menurunkan yang namanya hujan dari langit itu, kata Allah, biqadar. Sesuai dengan takaran kemampuan bumi untuk menampungnya, untuk meresapnya. Tetapi nyatanya kalau kita menyaksikan hari ini, pandemi belum berakhir. Banyak gunung yang kemudian menunjukkan tanda-tanda ketidakbersahabatan dengan kita. Kemudian banjir di mana-mana. Tulungagung saja kemarin, ketika kita mau pembukaan, ada 5 desa di daerah Rejotangan yang katanya mengalami musibah banjir, kemudian belum lagi yang dicampur darat dan seterusnya, belum lagi yang ada di Malang, Jakarta, dan lain sebagainya. Bahkan Semarang rumah sakit pun juga ikut terendam banjir. Mengapa ini kemudian terjadi? Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan, telah nampak kerusakan di lautan. Yang kesemuanya itu, kerusakan-kerusakan itu muncul disebabkan oleh apa? Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia, perbuatan-perbuatan manusia. Kita perhatikan hari ini lingkungan kita sudah tidak bersahabat. Mengapa? Kalau dulu banyak sekali tumbuhan-tumbuhan besar yang tumbuh di sekitar kita. Banyak sekali saluran-saluran air yang masih alami, bersih. Tidak ada kotoran-kotoran sampah dan lain sebagainya. Sehingga keadaan udara juga segar, kemudian lingkungan juga bersahabat. Begitu air turun, itu masih ada resapan-resapannya. Tetapi hari ini kita perhatikan, sudah banyak yang kemudian menjadi bangunan-bangunan. Sudah yang banyak yang dicor, sehingga kemudian resapan-resapan air itu tidak mampu untuk dilakukan yang namanya bumi, tanah. Tidak mampu untuk meresap air lagi. Ini adalah bima kasabat aydin nas, termasuk diantaranya sebab ulah-ulah manusia. Ditambah lagi pandemi ini, boleh jadi itu adalah termasuk bagian azab mungkin atau peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lanjutan ayat tersebut bima kasabat aydin nas liyudhiqahum, supaya Allah merasakan kepada mereka. Supaya Allah merasakan sebagian di antara akibat buruk
dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka kerjakan. Liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya kita kembali lagi, la'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan meskipun pandemi ini sampai detik ini belum berakhir, sampai dengan detik ini masih banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa alam belum bersahabat dengan kita. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya. Pelajaran bagi kita untuk memperbaiki diri. Pelajaran bagi kita untuk senantiasa koreksi diri. Bahwa ternyata kita ini masih terlalu banyak kesalahannya. Bahwa kita ini ternyata terlalu banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak istighfar. Karena dengan istighfar maka Allah tidak akan menyiksa suatu kaum. Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan pernah menyiksa suatu kaum selama kaum tersebut senantiasa terus istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita memperbanyak istighfar. Kita memperbanyak mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua juga melaksanakan kegiatan khatmil Quran bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat itu berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah. Sayyidina Ali itu adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau masuk Islam 6 tahun usianya, belum baligh. Satu-satunya sahabat yang masuk Islam di usia yang masih sangat kecil. Yang secara otomatis ketika orang itu masih dalam keadaan kecil, dia masih bersih, suci, belum ada dosa sama sekali. Rasul pernah bersabda kepada Sayyidina Ali, berwasiat kepada Sayyidina Ali, "Allimu auladakum thalatha khisalin." Didiklah, ajarlah anak-anak kalian dengan 3 hal. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alimu auladakum thalatha khisalin hubbi nabiyikum." Itu yang pertama. Yang pertama, ajari anak kamu untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, "Wa hubbi ahli baitihi." Ajari kepada anak-anak kalian rasa cinta kepada siapa? Kepada zuriyah, anak-anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, apa yang diminta oleh Rasulullah untuk diajarkan kepada anak-anaknya? Yang ketiga adalah watilawatil Quran, membaca Al-Qur'an. Nah, teman-teman peserta KKN VDR 020 yang saya cintai, yang saya banggakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentunya adalah pesan yang sangat-sangat-sangat penting bagi kita semua umat Islam untuk senantiasa memperhatikan hal tersebut. Yang pertama adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat muslim, kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, sebagai hamba-hamba Allah, kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang menjadi perantara bagi kita untuk mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat apa? Pertama adalah nikmat kita wujud di dunia ini adalah dari baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam itu wujud karena adanya Nur Muhammad. Dunia beserta isinya ini terwujud manakala di situ sudah diciptakan namanya Nur Muhammad. Maka dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laulaka ma khalaqtul akhlaq. Jikalau tanpa engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul akhlaq, aku tidak akan pernah menciptakan cakrawala dunia beserta isinya ini. Maka teman-teman kalau
sampean semuanya di dalam pembelajaran kitab, di dalam pembelajaran filsafat Islam, teman-teman pasti nanti akan ketika mempelajari filsafatnya Ibnu Arabi, teman-teman pasti akan bertemu dengan yang namanya emanasi. Dalam emanasi itu, bahwa perwujudan seluruh dunia beserta isinya ini sesungguhnya berawal dari akal yang pertama. Akal yang pertama berpikir tentang dirinya, maka muncullah kemudian akal kedua. Akal kedua kemudian berpikir tentang Tuhannya, maka muncullah kemudian akal yang ketiga. Akal kedua berpikir tentang dirinya, maka muncullah planet-planet dan seterusnya. Ini sesungguhnya aslul khilqahnya, berawal dari nur Allah Subhanahu wa taala. Akal pertama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersabda, Allah berfirman ya, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, khalaqtuka min nuri wa khalaqtul khalqa min nuri. Aku Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau wahai Muhammad berasal dari nurku. Ini ya, dari nurku, akal yang pertama. Min nuri wa khalaqtul khalqa, aku menciptakan seluruh makhluk min nurik, dari nurmu. Dari nurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini teman-teman. Karena itu nikmat yang pertama bahwa karena terciptanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita semuanya ini wujud. Kita semuanya ada, maka bersyukur dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kita menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita, maka yakin seluruh musibah, seluruh kepahitan, persoalan-persoalan yang rumit itu akan terselesaikan. Allah di dalam Al-Qur'an jelas berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab suatu kaum ketika engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Persoalannya, kenapa kemudian hari ini kita banyak berselawat? Kita melihat ada majelis-majelis sholawat yang begitu banyak. Atau kalau kita tidak menyebutnya dengan azab, kenapa musibah itu masih tetap ada? Karena barangkali meskipun lisan kita menyebut nama beliau, tapi hati kita belum menempatkan posisi beliau berada di dalam hati kita. Syekh Sahal At-Tustari itu mengatakan, "Law hujibtu an dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam walau tarfata ainin ma'tadtu minni minal muslimin." Seandainya aku terhalang dari mengingat engkau, mengingat baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau tarfata ainin, meskipun itu hanya satu kedeping netra, ma'tadtu minal muslimin, aku tidak berani menyebut diriku sebagai orang Islam. Ini yang pertama, teman-teman. Hubbi nabiyikum, cinta kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah cinta kepada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zuriyah Rasul itu melalui Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Yakni dari jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Biasanya mereka-mereka yang masih punya sambungan jalur zuriyah sampai kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan sayyid, ada yang menyebutnya dengan syarif, ada yang menyebutnya juga dengan habib. Kalau putri habibah, syarifah atau sayyidah. Jamaknya itu habaib. Orang-orang yang masih punya hubungan darah dari zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perintah Rasulullah di dalam hadis tersebut adalah kita harus mencintai mereka. Persoalannya, bagaimana kalau seandainya kita tidak cocok dengan perilaku mungkin, atau sikap, atau mungkin yang lainnya dari para habaib-habaib, atau di antara para habaib-habaib tersebut. Maka secara tegas,
kita tetap diwajibkan dan diharuskan untuk menghormat kepada para habaib-habaib tersebut. Meskipun kita tidak cocok. Kalaupun tidak cocok, jangan menghina, jangan merendahkan, apalagi kita berani untuk mencaci maki. Ini penting untuk kita perhatikan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika kita tahu bahwa dalam pilkada kemarin, yang kemudian diteruskan lagi dengan pilpres, ramai sekali politik identitas mengemuka. Banyak orang yang kemudian berpendapat bahwa saya seorang muslim, pemimpin saya harus muslim, dan seterusnya, sampai kemudian muncul para habaib-habaib di tengah-tengah komunitas masyarakat yang kemudian juga dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik yang ada di sekelilingnya untuk melegalkan atau memperkuat posisi mereka untuk meraih tujuan yang diinginkan, maka mohon maaf bagi kita, lebih baik untuk tidak ikut campur dalam hal urusan-urusan seperti itu. Maka pesan Mbah Maimun Zubair yang kemarin dari Pondok Pesantren Sarang, Rembang, itu pada seluruh kader-kadernya, itu beliau minta jangan sampai mau untuk diadu domba dengan para habaib. Ini adalah untuk menjaga diri kita. Menjaga diri kita. Jangan sampai kita ini memiliki rasa benci atau kita memiliki perasaan yang merendahkan para habaib-habaib atau dzurriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pesan Rasulullah yang kedua yang diwanti-wantikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pesan yang ketiga. Yang ketiga adalah watilawatil Quran, membaca Al-Quran. Ini dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu besok di yaumul qiyamah akan datang kepada orang-orang yang membacanya, kepada orang-orang yang dengan ikhlas membaca Al-Quran sebagai pemberi syafaat kelak di yaumul qiyamah. Maka cocok dengan konteks kita hari ini, teman-teman. Hari ini kita sedang mengadakan khotmil Quran bersama. Ini adalah bagian bagi kita untuk melakukan yang namanya talin Quran, membaca Al-Quran. Adalah satu hal yang sangat betul-betul dianjurkan oleh baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai ada alumni dari IAIN Tulungagung atau zuriyah-zuriyah anak cucu keturunan dari seluruh alumni IAIN Tulungagung yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kita seringkali menyekolahkan anak-anak atau mungkin kalau kita perhatikan teling kita, tetangga-tetangga kita, banyak di antara mereka yang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah favorit, bahkan ketika mereka tidak mau pergi ke sana karena masih malu-malu dan lain sebagainya, itu pun ternyata masih ditunggui. Bagaimana dengan TPA-nya? Mau enggak mereka mengantarkan anak-anaknya untuk TPA? Kalau sekolah umum formal, mereka semuanya minta anaknya untuk aktif. Tapi bagaimana dengan mengajinya? Maka kalau seandainya ini tidak kita perhatikan, kalau ngajinya anak-anak tidak kita perhatikan, maka kita khawatir generasi-generasi yang nanti akan memperjuangkan Al-Quran itu lama-lama akan. Alhamdulillah, sebagaimana tadi sudah disampaikan, bahwa hari ini termasuk kita juga berdoa kepada Allah dengan membaca Al-Quran, dengan kita menghatamkan Al-Quran. Ini bagian dari doa. Doa itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Senjata yang tidak dimiliki oleh orang di luar orang Islam, itu adalah doanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kesempatan beliau pernah bersabda, "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa itu adalah otaknya orang yang ibadah kepada Allah. Dalam kesempatan yang lain beliau juga bersabda, "Ad-du'a silahul
mukmin. Doa itu merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Karena itu kekuatan dari doa itu, kalau sungguh-sungguh, betul-betul, kita mau untuk mengasahnya, betul-betul kita mau untuk tadarruk, tadallul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah segala apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan diijabah. Ada sebuah doa yang ditaklif oleh seorang syekh yang luar biasa. Namanya adalah doa kun fayakun. Allahumma tajallani bi iradatika ya Allah wa kudratika wa haulika wa quwwatika wa qaharika wa jabarika. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini diamalkan terus, nanti kalau sudah ijabah, insyaallah apa sing dari kerentek atine sampean, apa yang menjadi kerentek atine sampean itu akan diijabah oleh Allah. Tetapi tentunya ya sekedar sakpiro wadahi sampean gitu ya. Seberapa besarnya wadah yang kita miliki. Kalau wadahnya besar, insya Allah ya besar dapatnya. Tapi kalau wadahnya ming sedikit, cuma sedikit wadahnya, ya cuma sedikit dapatnya. Nah, teman-teman, sekali lagi mudah-mudahan khotmil Quran yang kita laksanakan pagi hari ini, mudah-mudahan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan ahlul Quran. Anak cucu keturunan kita semuanya mudah-mudahan dijadikan ahlul Quran. Dan alhamdulillah IAIN Tulungagung telah memulai hal itu dengan merintis MADIN atau program Madrasah Diniyah. Yang paling rendah itu adalah program PTG. Harapannya IAIN tidak ingin ada alumni yang tidak bisa membaca Al-Quran. Minim alumni IAIN Tulungagung harus bisa membaca Al-Quran. Itu minimal. Di samping itu, ada program-program yang lain, ada tilawah, ada tahfidz, ada juga di situ tafaqquh fiddin, ada ula, wusta, ulya, dan insya Allah nanti yang akan direncanakan lagi, akan dibuka kelas yang lebih tinggi lagi, yaitu kelas musyawirin. Semoga itu nanti bisa terrealisasi, sehingga begitu ada kegiatan-kegiatan seperti misalkan Bahsul Masail dan seterusnya, maka ada di antara alumni-alumni IAIN Tulungagung atau mahasantri-mahasantri IAIN Tulungagung yang mewakili dalam ajang-ajang seperti Bahsul Masail. Sehingga betul-betul nanti akan muncul mujadid-mujadid ataupun mujtahid-mujtahid baru di dalam apa namanya, di dalam yang dilahirkan dari alumni-alumni IAIN Tulungagung. Teman-teman, saya pikir itu untuk yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan yang terakhir, mari kita berdoa bersama-sama. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kekuatan untuk senantiasa berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini adalah awal, ya, awal dari bulan Rajab. Ayo teman-teman, ini bagaimana dengan hari ini? Apakah semuanya berpuasa hari ini? Puasa Rajab kafir atau enggak? Alhamdulillah puasa, Pak. Alhamdulillah. Insyaallah, Pak. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan nanti hajat niatnya semuanya dijabai oleh Allah. Bulan Rajab itu adalah syahrut taubah. Jadi bulan taubat. Jadi ini momen yang tepat bagi kita. Bulan Rajab ini bulan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dulu pernah melakukan kesalahan. Enggak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Khairul apa namanya? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak cucu Adam itu semuanya berdosa. Pernah melakukan kesalahan, tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang-orang yang mau bertobat kepada Allah. Terutama momen dari bulan Rajab ini adalah berkaitan dengan turunnya perintah sholat lima waktu. Saya berpesan, mahasiswa IAIN Tulungagung, jangan sampai ada yang tidak sholat lima waktunya.
atau mungkin ada yang keter, kadang sholat, kadang ora subuh ketinggalan, atau ngasari ke maghriben gitu ya. Jangan sampai itu terjadi ya. Baik, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan diridhai oleh Allah ala hal ini ya. Wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa salafuna sholih. Syaulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallama wa tabarakallahu li sahbi rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawah wa bi kulli juz'in minal qur'ani jazaa'. Allahumma rzuqna bil alif ulfah wa bil ba'i barakah wa bit ta'i taubah wa bi tha'i thawaba wa bil jimi jawab jamala wa bil ha'i hikmah wa bil kha'i khaira wa bit tali talila wa bil dali zaka'a wa bil ra'i rahmah wa bil za'i zakata wa bil sini sa'ata wa bil shini shifa'a wa bil sawti sidqa wa bil dhati diya'a wa bil ta'i tarawah وبالذائي ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف كربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسر أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو كلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا آتاء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الإيمان والإسلام والاستقامة وأهل القرآن وأهل معرفة بالله. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الظلم على الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك به نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. لهم الفاتحة. Baik, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan segala apa yang kita mohonkan bersama khatmil Quran ini betul-betul diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita semuanya bisa kembali melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa, bisa kuliah, kampus, ketemu dengan teman-temannya, ketemu dengan dosen-dosennya,
dan ketemu dengan orang yang mungkin spesial bagi kalian semuanya. Begitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'u tarbiyah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan. Alhamdulillah selesai sudah acara pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Namun sebelum saya tutup acara pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing dan juga teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini. Dan saya selaku pembawa acara, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan pada dosen, Bapak dosen dan juga teman-teman. Semoga selalu membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Agenda yang terdekat apa? Ada webinar sama itu Pak, donasi buku dan juga baca sembako. Bagi sembako. Untuk yang musikalisasi itu sudah apa belum? Selesai apa belum itu? Itu Pak, sedang dibuka pendaftarannya. Oh, sudah. Ya wes, pokoknya semangat ya. Untuk laporan semuanya sudah dimulai untuk ini, baik itu divisi berdesa dan seterusnya. Yang laporan kelompok itu loh sudah dimulai apa belum mengerjakannya? Nah, kalau itu mulai nyicil Pak kayaknya Pak. Soalnya ada beberapa proker yang memang belum terlaksana, kurang satu-satu kayaknya. Wis pokoknya kudu dicicil terus kuwi. Soalnya kok nek sampean ora nyicil, engko teko ndoto sampean kebingungan ya. Kudu dicicil. Nggih, siap. Jadi usahakan nanti begitu selesai acara acara KKN itu sudah semuanya sudah selesai urusannya. Tinggal mengumpulkan tok gitu ya. Nggih, Pak. Siap insyaallah. Ya wes gitu ya. Saya tak undur diri ya. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you.